sisa-sisa memori. Kali ini saya tengok live yang Marsha ni tau. Sebenarnya saya expect Marsha ni akan menang berkata baik tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa simak description di bawah video ini. Ada link-link analisis vokal yang saya buat sebelum ini. Kalau suka dengan konten-konten di channel Extravaganza, jangan lupa subscribe. Okay, so saya akan meneruskan analisis vokal saya untuk video yang kedua, AJL 38, Anugerah Juara Lagu 38. Kali ini saya akan membuatkan analisis vokal untuk Marsha Milan. Marsha Milan Londoh menyanyikan lagu Darah. So saya tak nak cakap lama-lama. Dan kita tahu bahawa tahun ini bukan rezeki Marsha untuk membawa mana-mana anugerah di AJL kali ini. Walau macam mana pun, kita doakan mudah-mudahan Marsha tetap berkarya dan buat yang terbaik untuk the next. Okay, kita teruskan untuk analisis vokal Darah, lagu yang dinyanyikan oleh Marsha. Okay, bismillah. Ngeri. Memang saya dengar ngeri. Berdarah rasa telinga tau. Merinding bulu roma saya. Naik bulu roma saya tau. Tapi saya rasa kali ni saya tengok live yang Marsha ni tau. Sebenarnya saya expect Marsha ni akan menang berkata baik tau. I don't know. Yelah, ini pendapatnya. Sebab saya rasa ini antara nyanyian Marsha yang menyebabkan saya rasa bulu roma saya naik daripada awal sampai di akhir. Lagu ni kind of soulful. Dia pun sangat-sangat soulful ya. Lagu ni sangat-sangat soulful. Satu saya suka apa penama ni, Marsha ni, dia dia power daripada dia punya thyroarytenoid ni. Dia punya thyroarytenoid dominant production, dia punya chest voice tu, bila dia buat belting tu, dia sentiasa gunakan dia punya, dia sentiasa memberikan kita rasa metal tone tu, metal tone tu, metallic tone tu, kita dapat rasa even dia pergi ke high note. Metal tone ni apabila dia dapat gunakan chest dominant dia di high note itu, chest dominant mix dia tu di high note tu, kita dengar sangat-sangat metal. Saya kita dengar sekali lagi. Dahulu ku juara. Rasa macam tersentuh lah. Tapi kali ni dia punya tata hias tu sangat kena lah dengan dia punya lagu Darah ni, dengan rambut dia. Cuma saya sedikit canggung tengok yang bola tu, which is sebelah-sebelah kiri kanan tu, yang macam tanglung tu. Itu sedikit canggung lah saya. Hidup yang mati, kini aku hidup, biar ku berlari tanpa bayangmu, tinggalkan jauh batu hingga darah air mata bersatu. Darah air mata bersatu. Lihat aku dari mana. Ada. Kenapa aku rasa sangat touching dengan lagu ni? Sangat touching. Actually ya, lagu-lagu diorang ni, most of the lagu-lagu diorang ni make me touch ya. Touch my heart. Ya, sama juga macam lagu Aina Abdul, Touch My Heart, macam lagu Darah ya.
dia sangat menyentuh lah lagu ni, sangat menyentuh. Dan dan kekuatan suara Marsha ni dia punya saya suka Marsha Milan ni, dia punya metal tone daripada awal lah saya dia suka dengar dia punya metal tone dia. Metal tone dia bila dia buat chest voice belting tinggi-tinggi itu, itu salah satu daripada kekuatan Marsha kan. Satu punya pitch accuracy tu, ketepatan note dia tu pun sangat terasa daripada awal sampai yang sampai yang part ni pun dia punya pitch bila kita follow dia punya pitch accuracy tu, ketepatan note yang didudukkan itu sangat terasa, sangat terasa dengan dia punya vocal agility tu. Dia berjalan ke depan tu, eh? Dia berjalan ke depan tu, dia punya impression tu. dah, saya tengok dia jalan tu dah macam Bella Hadid dari cara dia berjalan tu. Macam model Bella Hadid. Biar ku berlari, lari. Ini bila tinggikan layering tu, dia echo chamber dia, dia grab kat dekat dia, dia punya throat tu. Bila ku berlari, lari. Semua lihat, lihat aku dari matanya. Dia bagi dia punya chest voice. Tu saya cakap, saya sangat-sangat suka dia punya, dia punya chest voice bila dia buat belting tu. Dia menggigit rasa kita tu. Dia macam menggigit kita punya feel tu. Saya suka part ni. Saya suka part ni. Dia tak overdo. Dia tak overdo eh. Bila dia buat, dia buat glissando, portamento. Bila dia buat glissando tu, glissando tu dia, dia naikkan pitch tu dan dia dia pegang nafas di situ panjang dan dia tak buat overdo kat situ. Itu memang awesome lah bagi saya, sangat awesome. Yang part tu sangat awesome. Dia tak buat overdo kat situ. Okay. Dia punya glissando tu.
Memang dia tak buat overdose. Dia bagi sikit je. Dia bagi sikit je kat situ. Tapi dia punya pitch tu kuat. Dia punya ability to go to the high note itu, ability go to high note itu dengan chest dominant. Marsha punya saya tengok Marsha is the best. Marsha one of the best. Yeah, dia sangat bagus di part ini. Yeah. Itu ada sikit. Yeah, ada sikit. Dia punya high note tu macam kind of beberapa pitch tu dia macam tak kurang jejak sikit-sikit lah kat situ. Sikit eh. Sikit kurang jejak. Bukan nak kata sikit kurang jejak kat situ. Dia kind of dia control lah. Dia control kat situ, yeah? Dia control. Taklah dengar macam sumbang. Tak sumbang sebenarnya. Tak sumbang. Kalau saya lah, kalau untuk vokal saya, saya harap sebenarnya Marsha Milan yang akan bawa vokal terbaik. Itu just pandangan saya. Mungkin sebab saya suka dia punya tone, dia punya kualiti suara tu saya suka. Sebab dia buat, bila dia buat belting tu, dia, kita dengar belting dia tu kind of east and west, ya. Yeah? Kalau kita tengok orang yang east west, west tu orang barat, dia suka belting yang gunakan chest voice yang besar-besar macam tu. Ya. Yeah? Tapi di dalam masa yang sama dia juga menggunakan chest dominant mix untuk dia cecah di high note tu. Tapi Marsha ini satu, dia punya bagus, dia punya confident focus, iaitu dia punya vocal agility, dia punya pitch accuracy, dia punya vibrato, dia punya ability to go to high note dengan dia punya chest dominant tu. Itu sangat-sangat impress saya. Sangat-sangat. Kalau macam saya memang saya harap dia, saya ingatkan dia akan menang vokal terbaik. Tapi ialah bukan rezeki kan. But it's okay, tak ada masalah. Yeah? Next year ada lagi. Okay, itu sajalah analisis vokal saya untuk Marsha Milan. InsyaAllah kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.